Oke, Oke, tersangka. rame bro. Dan yang jelas di Singapura juga udah tahu akan keberadaan Giliran yang Jungler. katanya sang raja nih, Jungler ini guys. harus Jungler kalau ketika mereka hadapi. RRQ Mereka lawan RSG, berbatas guys. memiliki. Ya, aduh, Jadi untung gua waktu nggak itu mereka ketinggalan, mengumpulkan cek. Untung gua inget loh. 5 hero yang udah di atas Tadinya gua masing-masing mau main-main game itu, guys. Wagyu-nya. Bukan Aurelius, Bulantun main game lain, gua Mancus, tadinya mah. Oh Alucius iya, belum kata gua kan menentukan M4 ya. Kali ada ya, siapakah ada, cek. salah satu dari kedua tim ini yang akan terbang menuju ke upper mereka. Hey, cok. Yes. So, tanpa berlama-lama. Baru ini malam-malam ya, guys ya. Aduh. Menyaksikan. Penentuan Malam-malam upper banget sih mereka. ininya loh. Salah satu tim Apa sih? Indonesia yang tersisa Bagian dengan RRQ malam mulu dah. Onyx sudah mengamankan upper bracket ya, Profesor kami ya. So, ini dia. Kesempatan kedua untuk tim RRQ yang mengamankan upper bracket untuk Indonesia. Eh, pindahin dulu coy. World Championship, the last Lupa match guys. group stage kali ini. Aras di Singapura. Apakah mereka menembangkan RRQ atau RRQ yang akan membunuh? Salah. Aras di Singapura. Coba lihat barusan pergerakan pinnya. Hey, bos. Udah langsung Menang mencoba nih. untuk bertransmigrasi Indonesia, ya. Ke guys. area yang dimiliki Masa harus oleh kalah pemain ya, guys dari ya. OCSG. Bahkan di MPL Arena ini sendiri sudah terdengar sayup-sayup suara pendukung dari Sayup, Indonesia dan sayup, juga kumasia we bapak Aras di Kester. MPL. Barusan ada dukungan tuh kayaknya tuh dari Si depan. Albert pakai si Ajul Oh, ya, Gedeng, langsung guys. dari kelompok Ajul yang Gedeng mengumpulkan Gadun. ya. Dan bahkan kita lihat Tuh si biji kuda, potensi si pemain Ipe dan sama si kualitas ini skill Kari ya, guys ya. Aras di early game. Seperti biasa, Kenapa nggak dikasih assassin ya, guys? Si Albert kan kreativitas cocoknya kuat assassin ya, guys ya. Diablo menangkan lane atas seorang Seven bukan hal yang Padahal lawannya bisa loh kalau dia assassin nih. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di depan sana, Finn akan coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Roy yang hampir Hey saja. coy, semangat bro, Indonesia guys, mesti menang. Gak ada kata ini guys ya, kalau dalam buat satu ini mah. lane yang sama, Albert sudah level 4 sesaat Ayo lagi bro. pun akan ada pertempuran di area Wih, cabi banget kok ya. Bagusnya. Gila kayak bapau, bapau isi kulkas nih guys. Permainan yang bisa kita bilang agak cukup pasif untuk tim RRQ OC. Mereka masih coba untuk melepaskan Skylar di arah top lane seorang diri. Dong, belum guys, belum guys, belum guys, santai. Masih dilepasin seorang diri karena Ini kalau RRQ menang gimana guys, ke upper ya? Apa gimana coy? Jungle dan memastikan Albert tidak tercutting dalam permainan rotasinya. Iya, apalagi kita tahu sendiri pinch point ini bisa crossing the river atau bahkan sungai. Ayo Skylar. Bisa mendapatkan farming dia pakai carry ya guys ya. Selain sebenarnya yang cukup berbahaya adalah R7 karena dia tidak memiliki flicker di setup tahun yang pertama. Wah 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 wah. Oh, ini bukan hal yang baik tapi Wah 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 wah. Dikeluarkan begitu saja. Berhasil dikeluarkan oleh Roy. Kita lihat tim yang tentu ability. Wah 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 wah. Ketangkep. Oh, enggak. Diablo enggak berhasil melakukan Gila gadun ngamuk guys. Hebat. Nice. Pasal yang pertama untuk Indonesia. Dapat bos. Gap satu setup yang malah yang penting dapat dulu aja guys. Sisanya mau bomat tuh guys ya. Sisanya bomat tapi penting dapat dulu tartel coy. Albert gak ada yang nemenin. Kesepian loh dia barusan di area tadi. Ya nyumput di sana ketahuan loh. Lolsi yang hadir di area god lane tapi tidak mengancam ke arah Skylar. Karena Skylar baru saja mendapatkan informasi bahwa purple dari Bang Albert aman. Nanti bro. Tadi sebelum ini kembaran gua kalah ya guys ya. Ah kurang aja. Tuh ngeri tuh guys, yang tadi ngelawan kembaran gua tuh. Tim hak gitu guys ya. Ngeri loh itu dia mainnya tuh. Gila kompak banget dah. Ayo bro. Jangan malah mulai Indonesia lah. Ah, sikat makan. Sama dengan pemain dari tim. Yah. Losi berhasil cabut dari satu buah kicking. Yang kurang guys. Tidak terlalu banyak soft skill. Susah guys kalau cuma guys. Ya. Nah ini nih. Digerebek balik loh. Si otong ngamuk si R7. Ngamuk R7 guys. Eh belas ini deng, udah kelihatan ya guys ya. Nah, lu jangan ngeliatin muka gua guys, nanti terkesima sampai ke bawah mimpi-mimpi gitu loh yo. Woi rame guys. Awas awas bro. Itunya dong. Nah, itu dia maksud gua makan. Itu. Lu usah pilih-pilih depan mata bantai aja. Yoi. Selagi di kalau bisa di podawin aja guys. Biar kata umurnya guys ya, nggak ada urusan coy, penting duit guys, penting jadi duit.
Karena R7-nya datang, Skylar-nya datang, semuanya itu hadir. Dong, itu baru galak. Waduh, padahal ini kenapa jadi si R7 lagi gambarnya? Sama ini sama gue pipinya. Oh, enggak sih, Skylar udah ganti. Udah ganti, bos. Aduh, kami. Kayaknya bakal lebih membadani ketimbang Finn yang harus melakukan setup. Betul sekali. Karena ayo, bet. Bet itu ajul-ajulin aja, nah begitu. Awas, dia nekat cowoknya nekat itu. Makan-makan cowoknya. Cowoknya makan. Aduh, jangan diwarin. Ya. Ada dua kotak mama catur. Oh, mati juga cowok. Ini mati tuh klingel ini. Nice. Lagi. Nah. Tiga hilang. Wah, tipe tuh coy. Gua lak buat sekali lagi, guys. Nampaknya gak ada yang berani maju. Berhadapan dengan seorang Skylar dan Skylar. Itu si cowoknya ajul-ajulin aja gitu loh. Mental-mental nih maksud gua, guys. Makanya gua sebut si ajul gedang nih kan. Berawal ya. Ngampul-ngampul mulu ketemu dia mah. Benar-benar mentok dan itu. Ya elah, kenapa enggak ada ininya lagi sih? Kan jadi kagak asik, guys ya. Semua perhitungan menjadi kacau dan ini dia itu replay bisa terfighting top prop. Nah, ini semua nih tadi nih, itu cownya tadi itu. Nah, si itunya nekat lagi, guys ya, masuk dia. Batrick masuk, itu masuk. Wah, kelar lu. Kelar, guys. Dari RR Kyoshi ada di tangan Skylar. Jadi teman-teman bisa bayangin, semua gold leadingnya, semua gold yang menjadi nekat ngincer siapa tadi, si Kari ya, bukan deh. Magenya ketang ya? Ini bakal jadi bahaya banget tentunya bagi RR Singapura karena lihat dari itemnya. Oke, ada item, guys. Mau jadi Corrosion, guys ya, ya kan? Corrosion tuh emang bagus banget buat si Kari sekarang, guys. Ya emang dari dulu sebenarnya Corrosion tuh itemnya dia, coy. Sinergi, guys, sama skill satu Kari sebenarnya Corrosion. Cocok. Yang penting adalah sangat-sangat nge-slow gitu loh, yo. Gua ngomong kayak iya aja. Kalau misalkan melihat dari sekarangnya aja, ini udah ada perbedaan 1200 antar gold. Ini jemput deh pada jemput, guys. Ngapain lu meng-mengan di sono itu. Loncat ke sono. Dia enggak lihat sih, guys. Nah, loncat. Nah, makan. Aduh. Brengsek, cowoknya lincah, guys. Ah, segala ada skill 2 lagi cowoknya. Pas banget lagi skill 2-nya, berat. Efek dari Tyrant Revenge itu berketergantungan sama charge. Gitu, guys ya. Same kalau orang-orang pro mah. Pas mulu, coba jempolnya kayak gua. Kejedot tuh yakin tuh cowok. Golden Staff ya. Langsung Golden Staff ini nge-push langsung karena attack speed yang dia miliki. Oh. Awas coy. Tapi belum ada ulti nih, guys. Jangan war dulu. Itu. Itu apa itu? Aduh, kok. Makan cownya. Nah, begitu cownya makan aja jadi duit, bos. Lagi. Nice. Oh, gila Skylar, men. Awas hati-hati, bro. Bro, itu ulti, bro. Ya. Kena ketangkep dong. Ya, ketangkep, guys. Oh, my God. Skylar. Ya. Aduh. Mati tuh. Nah. Itu dibadik lu masih R7 lu. Langsung maju ke depan, langsung membalaskan keadaan satu set. Gelos ya, guys. Seru coy, enggak bohong gua, seru banget, guys. Coba lihat Diablo belum mau pulang, masih mencari informasi. Ada dua hero yang langsung dia usir bahkan untuk kali ini. Tuh si Jelly memang kudu dihantam, guys. Tuman, guys. Seluruh butiran-butiran hijau yang lucu tersebut tapi berhasil. Jelly tuh mesti dihantam tuh. Yang ditunggangi dengan VVF itu bukan keputusan yang tepat. Belakang, ayo, awas lingat bos. Nice, mati si Jelly, guys. Nah, begitu dong. Itu bang, waduh mati Skylar-nya, bro. Itu dia, guys ya. Udah jadi duit aja cowoknya. Lumayan kan lu. Tenang guys. Ini gue takutnya gue jadi heboh sendiri nih kalau nonton. Takut jadi heboh sendiri. Aduh, ini seru banget nih, guys. Dan RRQ masih kehilangan purple buff-nya. Itu bukan menjadi masalah besar. Permasalahan utamanya nanti. Ayo dong, menang dong. Albert tanpa adanya purple buff, dia tetap bisa farming, dia tetap bisa melakukan spend skill. Apalagi dalam keadaan nantinya kalau Albert sudah menyelesaikan Dominance Ice. Dan untuk sekarang, kayaknya fokusnya bakal menuju kepada entah Blade Armor atau Radiant Armor untuk menghindari damage yang berlebih dari Roy. Karena dari tadi, Roy memberikan assist yang luar biasa di lini belakang, walaupun dengan kotak... Oh, ya. Si Ajul Gedang, guys. Ajul Gedang nih.
menurut aku pribadi sekarang. Ampul-ampulin aja padahal ya. Harus hilang dari peredaran. Entah ibu. Ayo dong. Jalanlah, jalan itu ke sono, tuh udah tuh itu. Itu lihat dong. Bantuin. Aduh. Ya. Nice, dapat baterainya, guys. Dapat lagi tuh. Nah. Dapat lagi. Oh, enggak si Pien, Pien. Enggak ada badan, guys. Enggak ada badan, guys ya. Enggak mau nerusin. Aman sih Skylar ya guys, aman banget dia. Nah, aduh, kagak kena gepraknya loh. Udah akan diberikan purple buff kah? Udah waktunya kayaknya Skylar untuk menerima purple buff dari sang. Ih, kasih aja si Skylar semua guys ya, buffnya. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup untuk sekarang karena diberikan 10, mereka langsung komit pun sekarang Lord. Tuh harusnya VYN dari atas guys, dari atas dong. Makan. Makan. Awas bro, dipisahin. Dia baru Indonesia. Dipisahin tadi si Skylar ya guys, geblek ya, pintar juga tuh. Nantinya ya, ini pasti ke arah jungle dari Bright. Karena beda. Bright beda. Untuk purple buff. Sementara untuk Fredrin, kita tahu dia nggak begitu membutuhkan purple buff. Bahkan diberikan kepada Skylar. Karena mau bagaimanapun, Skylar dengan cooldown reduction yang lebih tinggi, dia bakal nah, guys. Ini si Skylar nih lagi bagus-bagus ya tangan dia nih, guys. Dan untuk sekarang, ini si Skylar lagi bagus-bagus ya tangan dia nih. Terima damage dari Baby Cakes dan juga Bright dengan lebih santai. Lagi wangi nih, guys. Semoga aja wangi terus, guys, ya. Maju lah PYN, maju ke sono, tabrak aja udah. Geget banget gue. Wah, dia misa guys. Linknya misa guys ya. Pede sih dia, pede guys. Dia yakin tahan sih kayaknya itu. Ada Beatrix sih, susah juga coy. Di bom, ulti lagi Beatrix ya dong. Satu kali lagi ultinya tuh harusnya. Oh enggak, selamat ketang. Dari tim Marar Kyoshi bakal coba untuk dapetin inner. Purple buff Albert sudah muncul, harus coba di cover karena kalau kayaknya ada kesempatan untuk solo. Ya lumayan lah tukeran turret guys ya. Di awal-awal mah, awal-awal lore. Distraction dan bahkan bisa membalikan lane mereka. Nih, gua terlihat ya dari ACG udah ada lagi nih. Dua Malfiklor secara bersama. Sakit banget coy. Ada serap yang cukup besar, tapi dia tertangkap. Untuk cepat sih. Wah, susah guys nangkep Lingma, euy. Aduh. Dari area tersebut. Jangan sentuh dedenku. Aku akan kukejar sampai nanti. Susah guys ya. Dapetin Ling. Berbahaya. Deden dijaga dengan ketat. Deden from Bogor. Kali ini merasa selamat padahal kalau tadi enggak ada tahun, itu Deden bisa dipastikan tumbang karena dia player gold. Woi, kari guys number 1. Ditambah dengan ini untuk melihat player sekarang. Nah, guys, ini si Skylar lagi bagus nih jarinya nih, enggak bohong gua. Bawahnya tepat, perbedaan hanya 200. Tapi Bray hanya bisa melakukan skip push atau pick off menuju ke arah belakang. Jadi ini yang mungkin harus diperhatikan. PN harusnya jangan di sana guys ya. Ketebak lah di sana mah. Jalur kiri dong ngambilnya. Benar sih. Dan satu sih profesor, apa itu? Albert harus selalu standby ya tahun ini. Tahun ini Albert ini menyelamatkan dua. Yang begini krusial nih guys, bahaya nih. Iya, dia harus nabung satu kristal. Dia harus mainin. Si Skylar-nya soalnya udah mulai dipisah-pisahin guys. Kalau orang lihat dah. Ada aja satu orang gitu yang ke belakang. Misahin gitu. Wah, kena. Nah, nah, cakep. Oh, gila. Si Clay, coy. Si Clay, guys. Si Clay mantap jiwa. Flicker dia ke depan, loh. Langsung papan catur gitu. Langsung sekak-seter dia. Gila, loh. Si Skylar gercep juga, tuh. Leh juga, guys, ya. Gila, si Clay gercep tuh. Flicker ke depan, dia. Udah akan melakukan setup di area lo, tapi ternyata diskalkulasi lagi dan lagi harus dapet lah. Masa nggak dapet sih? Oke, mereka dapetin pilot. Oke, Bray, untuk nice, dapet lo kedua guys. Betul. Tapi lihat kali ini Bray setidaknya. Oh, dia belum dapet.
sayang sekali. Apa itu? Diablo yang dapetin ketika kesempatan terbuka sangat bebas, Prey, untuk mendapat kabar pembalap. Nggak dapet ya, Bapak ya? Mungkin feeling. Ini akan menjadi tim fight yang agak cukup pincang. Ah, iya pincang lu. Kayak Ronaldo di Sliding Nesta dulu, guys. Inter ketemu Lazio, guys ya. Pincang, pincang. Pincang, bos. Waduh, ini penentuan nih, guys. Ini penentuan nih. Bisa aja mereka hanya mendapatkan ke arah satu penentuan, guys. Karena di saat Beatrix nanti mungkin menggunakan dua ultimate sekali, entah itu dari PN ataupun di biru, akan ada dua landing yang bisa dihabiskan secara masuk si pecah si itu pecah harus ya, guys ya. Atas sama tengah pecah itu, guys. Nice. Oh, udah terlebih dahulu. Bisa nggak tuh ditabrak? Nggak bisa sih. Nggak bisa ditabrak mah, guys. Susah, guys. Wah, gelo. Ini mah alamat lama match ya, guys ya. Albert. Ya, kepetok, ada yang lihat Bert dan bahkan tahunnya. Oh, aduh, nggak kena, bro. Itunya, guys, Albert tuh, guys. Sayang banget. Barusan itu emang kepetok aja atau hanya pancingan dari Albert, karena kuvranya Finn udah standby di rumpun yang jaraknya kayak pepe lu sampai ke situ. Gimana, guys? Karena dia tuh harusnya mundur ke arah belakang, Finn masuk. Okay. Nah, momennya seperti itu harusnya ekspektasi. Lagi dan lagi. Awas nih, guys. Kepar oleh kenyataan. Jangan jangan gegabah nih yang begini, bahaya nih gegabah nih. Udah masuk menit segini, coy, menit 16 loh. Sayangnya. Tapi, guys. Pelaminan sama dengan angan-angan. Kalian cuma jadiin kenangan sebagai sebuah penyesalan. Kapan nah, itu jadi pelajaran? Nah, Kevin, all out. Awas, hati-hati, hati-hati. Nice. Itu dia, bos. Tidak ada Diablo. Tandanya tidak ada orang yang bisa menggitu. Jadi ya makan aja yang di depan mata, nggak ada urusan, guys. Biar kapok dia. Siapa suruh lu depan-depan gitu, ha? Cibuk aja udah. Skylar yang tengahnya, Pak. Iya, Skylar. Dua di depan tuh pas pamlarnya berarti. Pas pamlar. Iya, pas pamlar. Dan bahkan kalau bisa aku bilang ya, sekarang yang mereka harus lakukan aras dia adalah clear aja. Jangan biarkan base turret mereka di arah bottom lane pecah. Ayo dong. Clear aja, clear atasnya, jangan kontes terlebih dahulu. Pertama. Ada lore, guys, ada lore, guys. Kedua, ada lore, ada lore. Yoshi memenangkan 5000 gold. Sebenarnya 5000 gold ini belum terlalu jauh kalau menurut pribadi, Profesor. Iya, apalagi di dalam area late game di menit 18 itu gak berpengaruh banyak. Kecuali kalau kita ngomongin bagaimana nantinya ketika ada item immortal yang menjadi jawaban. Feelingnya sendiri mulu, guys, ya. Dia lagi cari-cari duit terus dia. Armor. Namun apakah ini akan menjadi jawaban dari Skylar? Karena untuk ngomongin soal apa? Wah, ini ngeri nih yang begini nih, guys. Bahaya nih. Damage-nya kan berdasarkan crew damage yang keluar. Masih. Buset. 40 kemarin ada yang lebih ngeri lagi, Tara. Apa? Bakal cerita tapi. Awas, bro. Nah, udah setengah loh ya, guys. Siap-siap, guys. Lapu. Gencet. Nah. Kejar Beatrix. Nah, kedapet Beatrix-nya, guys. Gitu dong. Nah, rata koe. Ini dia Mami Indo yang gua kenal, galak bos. Nah, siksa. Nah, kita apa lu? Akan ku siapa? Menang, guys. Yo, ini. Oh, apa ya, guys ya? Mantap, coy. Keren banget. Ini baru Indonesia, bos. Oke lah. Jadi nanti lagi lanjut lagi kalau ada tim Indo lagi, guys ya. Oke. Bye. Apor.